Hai hai, ketemu lagi. Kamu masih di channel Jait Brenan. Kali ini gue bakal membahas tentang cover, tapi ini bukan tentang cover lagu atau nyanyi lagu orang, yang beberapa waktu lalu ramai diperbincangkan musisi tanah air. Ini lain, ini tentang album cover yang digunakan sebagai media promosi yang biasanya dibuat untuk menarik banyak lirikan dari penggemar musik itu sendiri. Lalu bagaimana jika cover tersebut dibuat dengan tidak wajar? Sejak zaman dahulu banyak sekali band dan pemusik papan atas yang membuat cover album ini menjadi kontroversial, terlebih lagi band ternama yang sampai saat ini masih dikenal. Entah ingin mengumbar sensasi saja atau ada makna sendiri di dalam cover tersebut, banyak yang tidak mengetahuinya. Hanya saja ketika keluar dengan cover album tersebut dan menuai banyak kecaman, maka pihak pemasarannya sendiri banyak yang mengubah kembali desain cover album tersebut. John Lennon yang merilis single pertama dari albumnya ini menggemparkan. Sebetulnya lagu yang dikeluarkan ini juga tidak enak didengar, namun yang menjadi kontroversi adalah covernya yang menggambarkan foto John bersama dengan Yoko Ono yang bugil tampak dari depan. Hal ini tentu membuat banyak orang mengecam cover album ini, bahkan dari beberapa pemasaran lagunya sengaja menutupnya dengan tambahan sampul coklat. Siapa juga yang suka melihat kedua orang ini bugil sebagai cover album?